Di hari pemungutan surat suara kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tetap pantau kecukupan logistik di TPS, termasuk di TPS khusus yang berada di dalam lapas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berkeliling ke beberapa tempat pemungutan suara untuk memastikan kecukupan logistik pemilu. KPU juga berupaya memastikan proses pembukaan hingga perhitungan surat suara di tiap-tiap TPS sudah sesuai aturan. Pantauan dilakukan sejak sebelum TPS dibuka, tujuannya adalah untuk antisipasi adanya kendala terutama soal logistik surat suara. Meskipun ada kekurangan dan sebagainya terutama surat suara, tapi masih bisa diatasi karena memang yang hadir dimungkinkan dari C6 yang kembali itu tidak 100%, sehingga masih surat suara yang tersedia di tiap TPS ini masih cukup untuk pelaksanaan pemungutan suara. KPU juga memantau dua TPS khusus yaitu TPS 19 dan TPS 20 di Lapas Ambarawa. Yudi Arianto melaporkan untuk NET.